Kenangan daripada kementerian dipersilakan. Dan bagi universiti, kita, saya percaya tidak ada niat untuk menambah universiti awam. Kita, saya percaya daripada dahulu, pada pandangan saya, 20 universiti awam sudah mencukupi untuk negara. Tetapi kita tidak menghadkan pembukaan universiti-universiti swasta. Yang penting untuk kita ialah kita mesti mengukuhkan universiti-universiti awam melalui kepimpinannya, melalui hala tujunya, melalui misi dan juga visinya. Jadi kita berharap dalam masa 5 tahun ini kita akan dapat melihat kepada perkara-perkara ini supaya dalam kita menjamin masa depan negara, kita dapat lihat bahawa sumbangan pengajian pendidikan tinggi yang merupakan faktor yang kritikal untuk negara bagi mencapai matlamat tersebut. Pendek kata, kita akan beri perhatian kepada sektor pendidikan tinggi, kepada soal institusi seperti universiti, politeknik. Kita akan memastikan hala tuju institusi-institusi ini bergerak dengan baik dan mencapai matlamatnya. Dan pada masa yang sama, kita akan mengamalkan keterbukaan dan kita akan mengamalkan konsultansi dengan pihak-pihak luar yang sememangnya merupakan mereka yang mempunyai kepentingan dan menjadi pemegang taruh kepada sektor pendidikan tinggi negara.